Ah, sudah. Apa pendapat ustaz ada orang sebelum semaya subuh dia berdiri beri salam kepada makhluk dulu seperti beri salam ke tanah, beri salam kepada malaikat? Ai pelik sungguh. Puah dak saja beranak boleh salam kau gapo dia ni. Okey, masalah beri salam ni gini. Tak tahulah amalan dia lagu mana, kita tak tahulah. Beri boleh dak beri salam kepada benda tak ada? Boleh. Nah, kita kalau masuk dalam rumah kita tak ada makhluk misalnya. Napa tak ada oranglah. Kita wi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kita sebut. Salam ke atas hamba Allah Taala dan hamba-hamba dia. Alaina ala kita dan hamba-hambanya yang soleh. Kalau ada orang baru sebut assalamu alaikum. Kita masuk dalam kampung, kita lalu tempat yang tidak molek, tempat kita tidak biasa, tempat rasa serinyanya lah. Serinya, dua rinya, empat rinya, nama. Kalau rasa serinya, empat rinya tu, nama kira macam serinya jadi, ah sudah. Ha tu, lagu mana? Wi salam. Orang tua dulu wi salam kepada tok nenek. Salah lah, jangan tukar buh tok nenek kita. Bila masuk tok nenek kita, dah tak apa hunyo lagu tu, sengih lagu tu. Tok nenek kita kau lagu tu. Wi salam lah kepada assalamualaikum. Macam gini lah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salih. Beri salam kepada hamba-hamba soleh. Kita masuk dalam kampung, masuk dalam tempat, ya Allah ya Tuhanku, orang baik-baik minta tolong jaga hamba daripada kejahatan tempat ni. Ya, setiap tempat ni ada hok baik, ada hok jahat. Kita wi salam kepada hok baik supaya hok baik jaga daripada hok jahat kawasan ni. Tempat hok kita tak biasa lalu, tempat kita tak biasa pergi, nama wi salam lagu tu. Insya-Allah kita pergi duk tempat tu selamat kita. Ni kita pergi tak tahu alik-alik jatuh balah ngorel lap gocoh lap goni lah macam-macam dah. Eh.